Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Riza Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan secara bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, di sini saya telah membeli paket dari Lazada ya. Ya, saya buka dulu ya. Ini saya buka dulu isi dari paket tersebut ya. Nah ini ya, paketnya saya buka terlebih dahulu. Nah ini ya, saya akan ambil isi di dalamnya ya. Bentar ya, saya akan sobek saja. Nah, ini dia adalah Power over 3.0 USB charger ya. Nah, 3.0 ini saya sisihkan terlebih dahulu skaternya. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, saya akan buka plastiknya juga ya. Bentar ya. Ini ya. Isi di dalamnya ya. Nah, ini saya buka segelnya ya. Segelnya terlebih dahulu. Bentar ya. Nah ini ya, sudah terbuka ya. Nah isinya seperti apa ya. Kebalik ya. Nah ini dia adalah charger tersebut ya. Nah ini ya, nah isinya yaitu satu buah ini ya, kabel charger, satu buah kabel charger yaitu ini ya, USB Type C, dan ini adalah warranty cardnya ya, atau kartu garansinya. Nah bentar, ini saya rapikan dulu semuanya, saya rapikan. Nah ini ya, outputnya 3,6 6 volt 3 ampere, 6 sampai 9 volt 2 ampere, 11 sampai 2 volt 1,5 ampere. Nah ini ya. Nah, saya akan coba ke smartphone saya ya. Ini saya coba juga kabel datanya ya. Nah ini ya. Ukurannya sangat panjang ya. Panjang sekali. Saya akan coba ya di smartphone saya. Bentar ya. Ini ya, saya akan coba ya. Nah, ini adalah smartphone saya ya. Nah, ini harganya sebelumnya saya akan tunjukkan di Lazada yaitu Rp61.000 ya. Ini ya, sudah terdapat free kabel chargernya ya, atau kabel datanya ya, USB Type C ya. Nah ini juga HP saya sudah Type C ya. Saya akan coba ya. Saya ambil stop kontaknya ya. Nah ini ya, ini ya, saya akan coba ya. Nah ini saya matikan dulu smartphone saya, dan saya akan mencobanya. Ini saya nyalakan dulu stop kontaknya. Nah ini ya, saya akan ini ya. Nah tuh bertuliskan isi daya cepat ya, tulisannya ya. Nah ini berfungsi ya,
sudah berfungsi dengan pengisian daya cepat 3.0 ya, Qualcomm 3.0. Nah, begitu ya, berfungsi ya. Dan kabelnya juga tadi sudah saya sebutkan panjang ya, ukurannya panjang ya, panjang ya. Nah, ada seperti itu unboxing dari charger dari Vivan ya, dengan output tadi sudah saya sebutkan tadi ya, ini ya, ini ya, 3.6, 6 volt 3 ampere, 6 sampai 9 volt 2 ampere, 9 sampai 12 volt 1,5 ampere. Nah, itu tadi adalah unboxing dari Vivan ini ya, Vivan Power Oval 3.02 USB charger ya. Ini ya. Nah, harganya tadi yang sudah saya sebutkan ya, yaitu 61.000 di e-commerce Lazada ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat video-video terbaru tentang saya, yaitu unboxing, tutorial, dan teknologi ya. Terima kasih.